Hey, selamat datang Rangga kelas 6A ya. Kita menunggu teman-teman yang lain sambil menunggu dipersiapkan buku tulisnya dan pensilnya. Selamat datang Rangga. Besok, Bu. Ya. Selamat siapkan bukunya. Sudah 4 anak yang bergabung. Jangan lupa bukunya ya. Altof, Altof sudah bergabung. Selamat datang, Mas Altof. Disiapkan bukunya, Altof. Jam 9:25 ya. 8 menit lagi kita akan mulai. Sambil menunggu temannya, disiapkan dulu buku tulisnya dan pensil. Sudah 4 teman yang bergabung, kita sambil menunggu. 8 menit lagi kita akan mulai pembelajarannya. Mbak Kamalia Fika. Ya, siapa? Fika? Selamat datang. Disiapkan bukunya, Mbak. Sambil menunggu, kemarin kita sudah belajar tentang ribbon ya, ribbon pada MS Word. Kita coba buka dulu MS Word-nya. Masih ingat apa itu ribbon? Ada ribbon, ada toolbar, ada grup ya. Apa itu? Oke, kita nunggu word-nya terbuka. Mbak Sirvana. Halo Mbak Sirvana, selamat datang. Oke, kita sambil mengingat-ingat pembelajaran yang kemarin, yang 2 minggu yang lalu ya, di ribbon. Nah, ribbon ini yang mana? Ribbon ini yang ini. Ini namanya ribbon. Atas ini, file, home, insert, page layout, itu termasuk yang namanya ribbon. Wow, selamat datang Gaza, Alja, dan Dino. Oh, Aru, halo Aru, selamat datang Aru. Raffi juga sudah bergabung, hebat. Sampai ketemu lagi dengan Pak Yuda ya. Sekarang kita mulai pelan-pelan dulu ya. Di sini ada yang namanya icon save. Nah, apa save itu? Save itu untuk menyimpan ya. Ada save as, ada open, oh, banyak sekali. Itu fungsinya save apa? Save itu menyimpan.
Save as, menyimpan sebagai, berarti ada bisa merubah nama. Nah, seperti itu. Ubay sudah datang. Selamat datang Ubay. Oke, jam 9 lebih 20 sudah kita mulai. Sebelum kita mulai, kita siapkan bukunya dulu. Sudah siap? Oke. Kita berdoa dulu ya. Dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Allahumma nabiyya wa rasulana. Rabbi. Selamat datang. Kita mulai. Pertama, kita belajar ikon yang ada di dalam ribbon file. Ribbon file ini ada banyak ya. Ada save as, ada open dan close. Save untuk menyimpan, sedangkan save as untuk menyimpan sebagai. Ada juga open. Nah, open ini sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Open itu digunakan untuk membuka gambar, membuka dokumen. Kemudian ada close. Close apa? Close itu untuk menutup dokumen. Nah, ada yang namanya exit. Exit itu untuk apa? Exit itu untuk menutup programnya. Nah, sama seperti ini. Exit. Nah, seperti ini. Exit. Sekarang kita masuk ke halaman 5 ya. Besok bukunya datang seperti ini. Dibuka halaman 5. Kita akan belajar tentang ikon pendukung software pengolah kata. Ya. Yang ikon pendukung softwarenya. Pertama ada ikon numbering. Ikon pendukung disiapkan bukunya. Kita akan mencatat ini. Ikon mendukung software pengolah kata yang pertama. Oke, Naufal, Anissa, Irsyad. Halo Irsyad. Diva, Mbak Diva sudah hadir. Numbering. Nah, numbering itu yang mana ya? Numbering itu bahasa Indonesia adalah penomeran. Jadi seperti ini nih, seharusnya kan satu per satu. Kalau menggunakan numbering, ada di grup apa numbering? Numbering itu ada di grup sini, paragraf. Di atas ini, di grup paragraf. Ada yang namanya icon numbering di sini. Ini namanya icon numbering. Di icon numbering ini terdiri dari penomeran ya, bisa nomor 1, 2, 3 seterusnya, kemudian A, B, C, D ini. Ya, pilihannya cukup banyak di numbering. Ada angka Romawi, bisa huruf A, B, C, bisa huruf kapital, huruf kecil, seperti ini. Ini isinya dari numbering. Numbering itu penomeran. Contoh, Pak Yuda kasih contoh dulu. Kelas 6A, bawahnya kelas 6B, kelas 6C. Bagaimana kita ingin memberi numbering, Pak? Biar bagus dikasih numbering, dikasih penomeran. Caranya mudah, di blok dulu ya, kemudian pilih icon numbering yang ada di grup paragraf, kemudian pilih yang mana yang kalian suka. Contoh ini, contoh apa yang pakai ini,
terserah. Seperti ini namanya icon numbering, jadinya otomatis tidak usah mengetik satu-satu ya, jadinya semua langsung tersusun rapi. Nih numbering mudah ya. Yang pertama kita pelajari adalah apa? Numbering atau penomoran. Penomoran di numbering. Nah, selamat datang Gaza. Gaza sudah datang tadi ya. Syarif, Mumu. Mumu juga sudah hadir. Oke, setelah numbering ada di mana numbering ini? Numbering ini tempatnya di grup paragraf. Di grup paragraf. Numbering atau penomoran ada di grup paragraf ini, grup ya. Grup paragraf ada di sini. Nah, pilihannya banyak. Kalau sudah di numbering, untuk melanjutkan ke nomor selanjutnya, kita tidak perlu mengetik lagi. Contoh, tadi ya kelas A, kelas 6B. Kalau sudah di numbering, tidak perlu mengetik satu persatu. Contohnya di sini, numbering. Ini satu. Nah, di sini satu. Loh, naik ke atas lagi. Ya, ini kelas. Ini dihapus dulu. 6A. Nah, kan ada sudah satu nomor. Jadinya di enter set. Nah, langsung muncul angkanya. Yang dicatat tar lagi ya. Kalau yang ini belum dulu. Nah, si ini hanya mencoba. Yang dicatat tar lagi Pak Yuda kasih tahu. Ini harus dicatat. Nah. Sekarang ya, kalau sudah di numbering kita hanya tekan enter, otomatis sudah ada nomornya. Enter langsung nomor. Nah, di setiap di enter akan muncul nomor. Itu kelebihannya dari menggunakan numbering atau penomoran, tidak perlu menuliskan satu per satu. Nah, itu kalau pakai numbering. Kalau tidak pakai numbering harus menuliskan satu per satu ya. Ingat, numbering itu ada di grup paragraf. Ini grup paragraf. Nah, ini di atas grup paragraf. Ingat ya. Yang dicatat, yang ditulis warna hijau ya. Nah, ini yang dicatat. Oke, selanjutnya nomor 2. Setelah icon numbering, ini kita juga bisa, nah, halaman 7, nanti kalau ada bukunya, di halaman 7 ini ada numbering diklik. Nah, ada define new number format. Untuk apa itu, Pak? Nah, di sini kita bisa menuliskan. Nah, contoh di sini 2 3 4 ya. Mau diganti berapa? Di sini bisa pakai bahasa Arab. Bisa pakai bahasa Inggris atau angka di sini milih. Nah, bisa pakai 0001. Ini fungsi dari define new number numbering. Nah. Tapi yang kita akan biasanya hanya angka ini ya, numbering ini.
Kemudian bagaimana kalau ingin ada biasanya kan ya 1.1. Nah, seperti itu. 2 digit bisa? Bisa. Di numbering bisa digunakan seperti itu. Nah, contoh di sini 2.1. Nah, maka akan muncul semuanya 2.1, di bawahnya 3.1, 4.1, atau 2.1.1. Tambah lagi 2.1.1, 3.1.1, seperti itu. Terus, kita di define new number format, kita merubah format penomerannya. Ya. Format penomerannya dirubah seperti yang kita mau. Mau 2 digit, mau 3 digit, terserah. Nah. Oke. Sini ya, yang warna hijau dicatat dulu biar nggak lupa ya. Numbering ada di grup apa? Di grup paragraf. Di ribbon apa? Grup paragraf. Harusnya di depan ribbon. Ribbon home di grup paragraf. Seperti ini. Jangan lupa ininya dihafal ya. Kalau yang di atas sendiri, ini contohnya deretannya file sampai add in, ini namanya ribbon. Ya, ingat yang namanya ribbon ini. Ribbon, di dalam ribbon itu ada kumpulan grup. Ya, ini ada grup ini, grup clipboard, grup font, grup paragraf, ya. Itu di home. Kemudian di insert, ada grup page, table, illustration, link, header and footer, itu banyak, ya. Setiap ribbon memiliki beberapa grup. Ya. Mau di screenshot boleh, silakan di screenshot, tapi jangan lupa ditulis di buku tulis, tetap harus menulis. Diingat-ingat ribbon, udah ya. Setelah itu kita akan mencoba fitur yang kedua, yaitu mengolah gambar. Mengolah gambar apa? Menggunakan apa mengolah gambar? Kita coba ini. Mengolah gambar di sini kita menggunakan yang namanya shape. Sini. Nih, sini banyak. Banyak yang bisa digunakan. Nih, ada ini. Banyak sekali shapes yang bisa digunakan dalam Microsoft Word. Ini untuk yang kedua adalah mengolah gambar. Gambar atau ada di mana? Apa ini tulisannya? Illustration. Shapes. Nah, shapes ini ada di mana? Ada di ribbon apa? Shapes itu ada di ribbon insert. Ada di grup, ada di ribbon insert, ada di grup, ini apa? Illustration. Ya, ada di sini. Di ribbon insert, di grup illustration. Nah, ini ya. Di grup illustration, seperti ini. Di sini di illustration
ada picture. Ya, picture itu untuk menggambar, mengambil gambar yang ada sudah ada di komputer. Clip art itu seperti ini, clip art. Ya. Oh, masih cetek ini. Nah, ini seperti ini clip art. Belum keluar gambar ya. Kemudian smart shapes. Shapes ini banyak di sini pilihannya. Nah, mulai dari garis, persegi, lingkaran sampai wajah-wajah ada di sini. Kemudian ada smart art, ini untuk grafik ya, buat grafik, char sama screenshot. Nah, screenshot ini seperti ya, tadi ada yang boleh di screenshot. Screenshot ini mengambil layarnya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Kita mulai menggunakan yang namanya shapes. Kita coba menggambar di shapes. Kegunaannya ini. Nah, bisa buat kotak. Yaitu di shape. Warnanya bisa diganti, bisa. Dari sini diklik ketika ada titik-titik, ini namanya node ya, node. Kemudian pilih format. Nah, ini ada shape file. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menggambar. Nah, mengolah gambar di MS Word. Oke, kita siapkan lagi. Kita akan di shapes-nya. Di sini banyak sekali yang namanya contoh lines. Lines ini yang bagian atas ya, membuat garis. Yang bagian bawah ini. Lines membuat garis ini. Ini lines. Yang atas sendiri adalah recently, yang sudah digunakan. Yang sudah pernah digunakan seperti ini. Kemudian ada rectangles, membuat berbagai bentuk variasi segi empat. Nih, segi empatnya tidak cuma satu ya, macam-macam. Basic shapes, mengambil berbagai yang menarik. Wah, basic ini yang menarik. Mulai ada wajah, ada yang cinta-cinta, ada yang petir, matahari. Wah, banyak sekali. Ada block, ada yang namanya apa? Block row. Block row ini ya, membuat apa? Membuat tanda panah berbentuk block. Nah, ya. Kemudian ke rumah Altov belok kiri, rumah Sabrina belok seperti ini, tunjuk jalan ya. Kemudian ada equation shape, menampilkan berhubungan dengan perhitungan. Nah, ini ada tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan, tidak sama dengan. Ya, banyak. Ada flowchart. Flowchart itu membuat bagan arus. Kemudian di step bawahnya ada star and banner. Star and banner itu membuat berbagai variasi bintang dan bendera. Nah, ini star and banner ada bintang, di bawahnya juga ada bendera. Ada membuat berbagai variasi bentuk cloud atau balon. Nah, balon atau awan. Semuanya dikasih gambarnya orang. Sebenarnya dikasih balon seperti ini. Bisa dikasih tulisan seperti ini. Nah. Drawing ini menampilkan auto shape yang lain. Ya, ini membuat gambar sendiri. Untuk keterangannya di masing-masing shapes itu ini ya. Yang di sini ini nggak perlu dicatat, nanti dilihat aja di bukunya halaman 10 ya, itu sudah
lengkap. Nih di situ tugasnya membaca lagi dari halaman depan. Nah, ini. Besok bukunya bisa diambil ke Ika. Enak sudah. Kalau sudah bisa diambil, kita belajarnya bisa lebih cepat ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambar menggunakan nih di halaman 11 disuruh menggambar segitiga. Oh, bagus ini. Segitiga ada di mana ya? Kalau segitiga? Segitiga ada di ribbon insert, kemudian ada di group illustration. Nama ikonnya adalah shape. Ya, seperti itu. Pilih segitiga, ternyata segitiga ini ada di apa? Basic shape. Nah, diklik. Wah, sudah jadi segitiga. Segitiga biru. Bagaimana cara mengganti warnanya? Nah, tadi sudah, kalau sudah aktif begini, tekan yang namanya format. Pilih shape file. Shape file ini untuk bagian dalam dari gambarnya. Nah, itu bagian dalam. Kalau outline itu bagian luarnya atau garisnya, outline-nya. Nah, seperti ini. Kemudian, Pak, bisa Pak dibuat miring-miring? Bisa. Kalau di MS Word ini bisa. Bagaimana? Diklik dulu, diaktifkan gambarnya. Kemudian ada shape effect. Ya, diklik. Banyak sekali pilihannya. Pilih yang mana? Sudah pilih yang ini aja. Seperti ini. Bisa nampak seperti 3 dimensi. Ini bagus sekali. Kemudian ada juga kan sudah seperti ini. Bagaimana agar nampak seperti bayangan, ada bayangannya di samping. Ternyata yang ditekan itu format shape. Nah, ini shadow, pilih yang shadow, yang bayangan. Oh, ini di anu dulu. Nah, kemudian pilih yang shadow. Nah, itu bayangannya kelihatan. Nah, ini bayangannya ada di kiri. Nah, ya. Nah, ini ada bayangannya. Nah, seperti itu. Banyak sekali ya. Yang perlu dicatat hanya dua dulu ya. Ikon pendukung software. Ikon pendukung software pengolah kata. Oke, sudah hanya ini materi kita. Yang pertama adalah numbering atau penomoran. Yang kedua adalah mengolah gambar menggunakan shapes. Ada di ribbon insert dan group illustration. Oke. Kiar, Zia, Cinta, Sabrina, oh, Abid sudah ditulis. Di print tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Di screenshot tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bagi yang belum mengikuti live-nya, bisa nanti dilihat di tayangan ulangnya di YouTube ya. Ada di YouTube. Ini. Okay. Untuk tugasnya nanti Pak Yuda share di grup kelas masing-masing setelah sholat Jumat ya. Hari ini kita belajar tentang dua dulu, pendukung software pengolah kata yang bernama numbering dan shapes atau mengolah gambar. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tugasnya nanti setelah ba'da sholat Jumat. Bagi yang putra jangan lupa sholat Jumat. Oke. Sehat terus, jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak. Bye. Dadah.